Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim al hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al aliyyi al 'azhim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa ala wa nafa'a fi ulumi fi darin amin. Wa akta ba'duhum, dan telah memberikan fatwa oleh sebagian mereka para ulama, bi anna lil waliyyi as-sulha ala ba'di dainil mawqi, bi anna, dengan bahwa lil waliyyi, bagi wali boleh sulha, boleh melakukan perdamaian, ala ba'di dainil mawqi, atas sebagian utang orang yang diwalikan. Idza ta'ayyana dzalika tariqan, apabila nyata demikian itu jalan, litakhlisi dzalika al-ba'di, untuk menyelamatkan sebagian hartanya. Jadi kalau memang cara itu ya yakin nyata, enggak ada lagi cara kecuali untuk kecuali dengan itu untuk menyelamatkan sebagian hartanya, ya, boleh begitu. Kama sebagaimana anak lahu bal yalzamu dahu ba'di malihi lisalamati baqihi intah. Kama sebagaimana anak lahu, bahwa baginya, ya, boleh baginya, bagi wali, bahkan yalzam, bahkan wajib akan dia wali tahu memberikan ba'di malihi, sebagian hartanya, harta maulinya, lisalamati baqi, karena untuk keselamatan yang sisanya, sisa hartanya. Intah. Walahu bai'u malihi nasi'atan limaslahatin, dan boleh baginya, bagi seorang wali kepada maulinya, ya, boleh bai'u malihi, menjual hartanya, harta yang diwalikan, nasi'atan, al-qadanya kredit, tempo kredit, limaslahatin, karena ada satu maslahat. Jadi dijual hartanya, apanya gitu, mobil, motor, tanah, rumah, atau apa. Wa alaihi, dan wajib atasnya, atas wali, ayar tahina, bahwa ia menuntut gadai, mengambil sebagian sebagai jaminan. Ya, mesti ada jaminannya. Bisamani, dengan harga, ya, rohnan wafian, gadai yang sempurna. Gadai yang sempurna. Artinya barangnya itu kalau dijual bisa, ya, barangnya kalau dijual bisa memenuhi utangnya, gitu. In lam yakunil mustari musiron, jika tidak adalah orang yang beli itu orang yang mudah, orang kaya. Ini kalau orang kaya sih nggak usah digituin, nggak usah, ya, menuntut gadai, nggak usah. Jadi dijual barangnya secara kredit, lalu kita tahan barang orang itu. Si umpama kita sebagai wali, umpama barang yang orang kita waliin kita jual secara kredit, boleh. Tapi orang yang kita, ya, minta jaminan kepada orang yang beli,
barangnya apaan. Ini barangnya ini adalah rahlan wafian, gada yang sempurna. Andai kata dijual, kebayar. Wali-waliin ikradu mali mahjurin lidaruratin wali qadin zalika mutlakon bisyarti kaunil muqtaridi malian aminan. Wali-waliin dan bagi wali ikradu mali mahjurin boleh meminjamkan harta orang yang ditahan itu, boleh dipinjamin, tapi ini daruratin, karena darurat kan dia megang duit tuh. Boleh. Tapi kalau ada darurat, kalau nggak ada darurat nggak boleh. Wali qadin zalika mutlakon, dan bagi qadi, bagi hakim, boleh demikian itu secara mutlak. Mau darurat, mau nggak darurat, boleh. Bisyarti kaunil muqtaridi mali'an aminan, dengan syarat keadaan orang yang minjem itu orang yang banyak duit, banyak duit, banyak hartanya, banyak duitnya, lagi orang yang amanah. Wala wilayata li ummin 'alal ashahi wa man adla biha. Wala wilayata, dan tidak ada kewalian li ummin bagi ibu. Alal asoh, ini atas kaul asoh. Jadi mukabil asoh boleh. Jadi ibu nggak bisa mewalikan seseorang, megangin duit, ya nggak bisa. Mungkin ya Pak, ya mungkin perempuan beda kalau megang duit sama laki-laki. Ya, umumnya, tapi tidak semua. Ada juga perempuan yang apik dalam megang duit, ada. Ya. Ya, mungkin perempuan belanja umum. Enggak juga sih, enggak semua juga. Ya. Jadi ibu, seorang ibu nggak boleh mewalikan menurut kaul yang asal. Tapi mukabil asal mengatakan boleh. Wa man adla biha, dan orang yang ya, memiliki hubungan nasab kepadanya, kepada ibu. Memiliki hubungan nasab kepada ibu. Seperti apa? Saudara seibu itu. Saudara laki-laki seibu, apalagi ya ini ya, saudara laki-laki seibu, walaupun dia laki-laki karena dari garis ibu, ya. Enggak ya. Naam ya lahum, boleh bagi mereka. Boleh bagi mereka, bagi asobah yang tadi disebutkan ya. Wala li asobatin ya, lewatan ya. Dan juga tidak boleh bagi asobah. Jadi asobahnya nggak boleh. Seperti saudara laki-laki, anaknya, saudara laki-laki, pamannya. Nggak boleh menjadi wali. Naam ya lahumul infaku, boleh bagi mereka membelanjakan min malil tifli, daripada harta anak kecil itu yang dia walikan. Dalam masalah apa? Fitak dibihi, dalam masalah mengajarkan adabnya. Mengajarkan adab mesti pakai keluar duitnya. Boleh keluar duitnya pakai dari situ. Otak nimi ngajarin ilmu, boleh keluarin dari situ, dia yang keluarin. Kenapa? Li'annahu qalilun, karena bahwasannya itu sedikit biayanya.
fasumiha bihi, maka dimaafkan dengannya. Indah faqdil wali al-khasi, ketika tidak ada wali yang khas. Wali yang khas itu bapak. Bapaknya bapak termasuk khas. Wa yusaddaqu abun, dan dibenarkan bapak, au jadun atau kakek, bapaknya bapak. Fi, ya, karena dia wali khas. Ya. Fi annahu tasarrafa limaslahatin biyaminihi. Pada bahwasannya dia boleh mendaya gunakan, ya, untuk kemaslahatan, boleh biyamin dengan sumpahnya. Jadi itu anak punya duit banyak, mungkin ini anaknya ini artis, ya, anaknya artis terkenal, lagi laris manis. Jawabannya ngantri, banyak duitnya, duitnya dipegang sama bapaknya, boleh. Dan bapaknya boleh mendaya gunakannya untuk kemaslahatan, tapi biyaminin, biyamini dengan sumpahnya, sumpahnya. Jadi artinya apa? Enggak boleh sembarangan pegang duit orang walaupun anaknya. Padahal anaknya. Enggak boleh sembarangan juga. Wa qadin, dan hakim. Boleh juga hakim mendayagunakan hartanya bila yaminin. Nah, kalau hakim tanpa sumpah. Padahal jauh tuh hakim. Karena hakim ya kuat, ya. Padahal bapak kuat banget, ya, secara biologis itu ya. Tapi ngelihat sekarang perkembangan benar juga, berapa banyak orang duitnya diambil, ya. Padahal masih ada hubungan biologisnya. Hakim, ya, hakim, karena hakim terikat semuanya negara. Nah, kalau hakim boleh bila yaminin dengan, bahkan dia dengan tanpa sumpah, in bi an kana sikotan adlan, jika ada hakimnya itu terpercaya lagi adil. Jadi kalau umpama terkenal adil, hakimnya ini adil, enggak korupsi, masyhur al-ifati, terkenal dengan apiknya, ya, bagus ini hakimnya, apik, wa husni sirati, dan bagus, ya, apa, ya, sejarahnya, maksudnya ya, kepribadiannya, ya, kita artikanlah kepribadiannya, ya, bagus kepribadiannya. Ini hakim bagus kepribadiannya. Ya, kalau sekarang bisa ada rekam jejak, ya. Digital, nggak bisa bohong, ada rekam jejak. Ya. Jadi masyhur sudah apiknya. Jadi bapak sama hakim, kekuatan hakim. Hakim nggak pakai sumpah lagi, bapak mesti sumpah. Iya, bapak kalau duitnya dipegang sama bapaknya, anaknya duitnya miliaran. Ini kalau bapaknya tidak terpercaya, duitnya buat apa tuh? Ya, diam-diam ngutangin aja. Jadi boleh bapaknya pegang duit anak itu yang miliaran umpama dengan sumpah. Saya akan pegang baik-baik. Saya enggak kemana-mana. Ya. Kata banyak awas.
Jadi walaupun babak harus menunda, enggak boleh sembarangan. Jadi kalau di sini dikatakan in kana, oh, untuk hakim in kana sikotan adlan, berarti ada hakim yang tidak sikot, ada hakim yang tidak adil. Kalau ya tidak adil, ada yang begitu berarti. Ada hakim yang tidak masyhur keapikannya, ada hakim yang masyhur apiknya, ada hakim yang enggak apik berarti. Bagus sirahnya, bagus kepribadian. Berarti ada hakim yang enggak bagus kepribadian. Berarti ini bisa menjadi syarat masuk jadi hakim. Mesti sikap, mesti adil, mesti apik, mesti khusnus sirah, bagus kepribadian. Masuk jadi hakim. Direkam jejaknya bagaimana dulu. Mesti begini nih, hakim mesti 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 jujur benar. Wala wasiyun, dan tidak boleh juga seorang yang pengemban wasiat. Waqayyimun, dan orang yang pengurus anak, berdiri ngurusin anaknya. Wa hakimun, dan hakim. Wa fasikun, dan yang fasik. Bahkan al mutasaddaqu, al musaddaqu bi yaminih, dibenarkan dia dengan sumpahnya kalau yang fasik. Wal ma'juru, bal musaddaqu bi yaminih, bahkan dibenarkan dengan sumpahnya. Wal ma'juru, yaitu yang dimajurkan, bahkan yang dimajurkan boleh menggunakannya tapi dengan sumpahnya. Bahkan haitsu sakinah la bayyinata, tidak ada bukti, enggak ada saksi. Kalau ada saksi ya enggak apa-apa, enggak pakai sumpah. Di annahum, karena bahwasanya mereka, ya karena bahwasanya mereka qad yuttahamu, yang tidak dibenarkan tadi, ya mereka qad yutaham, kadang dicurigai, ya wa min sama, dan dari alasan di sana law kanatil ummu wasiyatan kanat kal awwalina kal awwalaini wa kada abahum abahuha, dan dari sana jikalau, dari sana alasan, ya, dari karena alasan yang tersebut, ya, dapat diambil pengertian jikalau ada ibunya itu penerima wasiat, ya, adalah ibu itu kal awwalain, seperti dua yang pertama, bapak dan kakek, ya. Jadi kalau memang ibu diamanatin, ya dia boleh pegang, ngewaliin boleh, karena diamanatin. Wa kadza abuha, dan seperti ini pula bapaknya. Ya. Bapaknya, bapaknya ibu, ya. Bapaknya ibu. Allah.